ya, berjumpa lagi dengan saya ya, Pak Eko ya. Kali ini saya juga berbagi tip lagi ya. Sebelumnya kan saya pernah posting ya, atau mengupload video menggunakan suite ya, suite media kabel UTP. Bagaimana suite ini kita bisa nyala ya, hanya melalui router dari pelanggan ya. Jadi melalui router dari pelanggan, dimana router ini bisa menyalakan switch ya, bisa menyalakan switch. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan kabel listrik ya, menarik kabel listrik untuk menyalakan switch ini ya. Jadi cukup dari kabel dari pelanggan yang sudah kita beli POE nya ini bisa menyalakan switch ini ya. Jadi seperti yang sebelumnya pernah saya demokan ya, di mana port POE-nya ini sudah kita modif ya, di mana dia sudah bisa mengalirkan atau memberikan output berupa arus listrik ya. Jadi nantinya ini kan bisa menyalakan switch ya. Oke, kita lihat di sini kan menyala ya. Baik, sekarang bagaimana kita memiliki HTB ya, solusi internet jarak jauh menggunakan kabel optik ya. Apakah HTB ini bisa menyala ya, menggunakan POE juga ya. Jadi kebanyakan mungkin memodifikasi ini supaya input dari atau output dari EC45 nya ini jadi dimodif support POE juga ya, itu juga bisa ya. Cuman saya berpikir ya, bahwa ini pun cukup ya, bisa memberikan power kepada HTB ini ya. Jadi nggak perlu kita memodifikasi HTB nya ini ya, jadi cukup kita menggunakan power yang ada di sini ya, karena ini bisa dimanfaatkan ya, karena disini ada mengandung power 5 volt juga ya. Jadi yang tadi input malah bisa dijadikan sebagai output ya. Oke, nah, kita coba ya, bagaimana caranya. Caranya adalah dengan menggunakan potongan kepala dari adaptor ya. Jadi kita colokkan ke sini nanti ya. Begitu pula di HTB, HTB juga nanti kita colokkan dengan potongan kepala dari adaptor bawaannya. Nah, mungkin agak beda ya kepalanya ya, ini nggak tahu berapa ini ya, karena kalau kita menggunakan yang ini nggak mau ya, nggak mau, lebih besar lubangnya ya, lubangnya lebih besar. Jadi kita menggunakan adaptor bawaannya ya, nanti kita potong lagi, nanti kita sambungkan di sini ya. Baik ya, kita lakukan aja untuk penyambungannya ya, ini nggak usah sayang, kita potong aja ini, potong ya. Jangan sampai tertukar untuk positif dan negatif ya. Ada tandanya ya teman-teman, untuk positif itu di kabel itu ada semacam warna putih ya, itu positif ya, ada putih strip-strip, ini positif ya. Jangan sampai terbalik, untuk positif dan negatifnya dulu kita sambungkan dengan ini ya, satunya lagi. Ini juga kita harus positif negatifnya, ini positif ya, jangan sampai terbalik. Positif, positif. Ini lebih bagus lagi nanti di solder ya, jadi akan kencang ya teman-teman. Kita isolasi dulu teman-teman, supaya tidak shock. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba teman-teman ya, bagaimana, apakah bisa menyala atau tidak ya untuk HTB nya kita lihat. Nyala ya,
ada switch juga sudah menyala ya. Kemudian kita hubungkan ya dari switch ini ke sini. Kemudian ke HDMI. Ke HDMI. Apakah HDMI-nya nyala atau enggak ya? Kita cek. Kita lihat. Nah, lihat teman-teman ya. HDMI-nya menyala ya. Jadi enggak perlu kita memodifikasi HDMI ini ya. Jadi hanya memanfaatkan dari input powernya tadi ya, yang tadinya dari switch ya. Ini sebenarnya saya nggak pakai, jadi kita pakai aja untuk. Jadi kita nggak perlu modif HDMI-nya ya. Mungkin akan lebih simpel memang pakai modif HDMI ya. Jadi nanti dari LAN ke sini itu tidak perlu lagi apa namanya kabel ya. Tapi kalau kita ingin cepat aja ya, nggak perlu modif HDMI ya, langsung aja pakai kabel ini aja ya, seperti ini ya. Sekarang tinggal kita hubungkan ya dari HDMI ke switchnya ya, HDMI ke switchnya ya. Mungkin nanti kalau di lapangan ya, kabel LAN-nya nggak usah panjang-panjang teman-teman ya, yang cukup yang pendek aja ya. Ya ini sekarang sudah nyala dari LAN TX-nya ya, dari switch ya. Sekarang kita tinggal hubungkan HDMI-nya ke kabel FO ya, FO apakah bisa menyala sempurna atau tidak. Nah lihat ya teman-teman, sekarang kabel FO-nya juga, link-nya juga sudah menyala ya. Oke ya teman-teman, ini contoh, ini nanti kita tinggal masukkan ya, ini dalam satu box aja ya, cukup tanpa kita menarik kabel listrik untuk memberikan power pada baby ini ya. Ya kita lihat ini kabel FO itu terhubung ke HDMI yang satu ini ya. Oke, jadi gini teman-teman ya, ini ada kabel internet ya, masuk ke HDMI ya, HDMI melalui kabel FO ya, kabel FO ini masuk ke HDMI yang tadi kita pasangkan dengan switch ya. Nah, ini dia dari switch, dari HDMI ini masuk ke switch ya, dari switch baru ke sini ya, ke access point atau router ya, router atau link. Jadi powernya ya, powernya. Jadi powernya hanya satu teman-teman ya. Powernya ini yang 9 volt ini ya. 9 volt ini hanya satu, dia bisa menyalakan ini ya, router wireless, kemudian bisa menyalakan switch ya. Switch kemudian baru menyalakan HDMI ya. Jadi cukup satu adaptor bisa menyalakan 3 device ini ya, HDMI ya, switch, kemudian router. Udah cukup ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu banyak power ya, banyak adaptor, cukup satu adaptor di pelanggan ya. Jadi sangat simple ya teman-teman ya. Ya, dan seperti kemarin ya, ini bisa dinyalakan oleh 3 pelanggan ya. Ini karena PoE-nya ada 3 PoE-nya. Oke ya. Teman-teman seperti itu, jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol lonceng, dan silakan like dan bagikan ya kepada teman-teman Anda. Oke, terima kasih.